combo-nya. Cak combo harga berapa kan? Tuh, bening, mulus lagi. Lokal atau kancilan emas Sumatera. Jantan betina ya. Tuh, ready juga ya untuk kapas tembak. Masteran handal Kinoi jantan tuh, guys. Nih, nyari masteran Kinoi jantannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat hijau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di pasar burung tradisional Kertasmaya. Untuk pasarannya dilaksanakan pada hari Kamis dari pagi sampai sore. Nah, untuk lokasinya di sini di jalur Pantura, ini dekat pinggir kali, dekat pasar tradisional Kertasmaya. Untuk pasarnya hari Kamis, ntar kita akan review di lapak-lapak bapak sini ya. Ini banyak banget untuk penjualnya. Nah, oke, kita lanjut ke Kang Leman. Gimana kabarnya Kang Leman? Alhamdulillah sehat ya Kang Leman ya. Sehat. Nih lagi bawa burung apa nih untuk hari ini nih? Lokalan. Glatik. Terus lakpet. Ini lakpet dulu nih. Lakpet Kang. Lagi jarang nih Kang. Ini lakbutnya, ini warna apa nih, hijau? Itu biru, biola palgu. Biola biru. Berapa ini? Biola biru 130. 130.000 nego. Kalau yang ini? Biola palgu. Berapa itu? 150.000. Kalau itu biola ya? Biola green. Berapa? 120.000. Tuh, kalau yang suka burung lakbut tapi yang suka warna-warna yang cantik. Nah, ready juga. Terus ke bawah sini nih. Parkit. Ada parkit warna atau parkit 65. Lokal 65.000-an. Per ekornya? Iya, per ekornya. Kalau yang mata merah 70.000. Kalau ini glatik batunya banyak banget nih. Glatik lokal. Glatik blong. 30.000-an. Mama, kalau beli banyak masih bisa nego untuk glatik belong atau glatik lokal Jawa. Kalau zaman dulu buat malak. Oke Kang, di sini ada perkutut warna nih. Di situ ada cemani, terus ada apa ini kalau kayak gini Kang? Udan mas, terus putih lurik, terus lonjopahit ada Kang? Ini 1, 2, 3 ya ini. Oh ya, bawahnya putih. Kalau ini apa nih yang ujung ini? Crossing. Kalau crossing berapa ini? Crossing 60.000. Nah, kalau itu yang di tengah itu cemani ya? Cemani dewasa. Dewasa berapa? 15. Nah, terus kalau nomor tiganya itu Mojopahit berapa itu? 170.000. Nah, kalau ini ngikutnya Udan Mas. Udan Mas berapa itu? 180.000. Nah, terus itu ada putih lurik ya. Putih lurik dewasa 200.000. Kalau ini apa ngikutnya itu? Silver. Mojopahit. Oh, ada silver kalau Mojopahit. Oh, itu ya, kalung tepung ya. Tuh, silver Mojopahit, kalung tepung. Berapa ini, Kang? 130.000 ya. Ini untuk perkutut warnanya, stoknya lagi banyak variasinya. Kalau ini apa, Kang? Oh, lokal yang udah sortiran, yang gede-gede. Jantan, jaminan jantan, gak usah milih. Berapa? 20.000. Kalau mau yang ngobyok ya silakan di sini. Berapa yang ngobyok? 15.000-an. Oh, monggo ya. Besok jualan di mana, Kang? Besok Ciawi Gebang. Ciawi Gebang ya. Nah, yang dekat wilayah Ciawi Gebang kebetulan banyak. Ntar kalau emang mau ada yang minat, ntar kebetulan lagi jualan di mana? Ya. Langsung aja merapat. Oke. Di pertemuan di sini, Kang. Saya ya. Jualan di sini. Ya, Kang ya. Oke. Sun. Kita ke sini.
Ada Lakbet. Ini masuknya josan apa ya? Josan dewasa. Berapaan kan? 100.000 ya. Iya sekarang memang ada harganya lagi. Enggak ada yang ternak, enggak kuat sekarang muncul harganya lumayan nih, 100.000 untuk josan ya. Nah, untuk kenari ini gimana nih, Kang? Udah gacoran. 250.000 untuk kenari yang gacoran. Ini apa nih, Kang? Ciblek, kayak ciblek dapat semiran itu. Hah? Dapat semiran. Kok dapat semiran? Ekornya putih. Ekornya putih. Tapi semiran ya, Kang ya? Semiran. Kelihatan nih semiran. 100.000 ya. 150. Udah ngebor. Udah ngebor. Nih. Ini dapat dari biasa dari orang-orang gak jelas. Tapi terus terang aja ya, ini enggak real ya. Enggak real. Semiran ini. Oke, Kang. Kita lanjut nih. Ada cerocokan kendrawatan ini. 50 ribuan. Ini apa, Kang? Bangkok. Berapa ini, Kang, Bangkok? 150. Jantan betina, Kang? Jantan. Untuk cerocokan 50 ribuan nih, banyak ya. Udah ngerol-ngerol ya, Kang ya. Oh, gede-gede. Ini Kang ada jalak suren, Kang. Agak sakit. Ya, 150.000 aja untuk jalak surennya tuh dijual ya. Pokoknya. Nih kemalam habis kena hujan kali. Begadang kehujanan jadi kayak gini ya. 150.000 aja kalau mau ngadopsi. Monggo. Ada satu ekor doang ya. Nah, kalau ini kenari gimana nih? Macetan. Berapa nih, Kang? 150.000 kenari loper macetan ya. Berarti jantan ya, Kang ya? Jantan. Ada yang betinanya? Untuk yang betinanya 70.000 aja. Betina siapan? Siap. Betina siapan. Ini ada pentet, Kang? Pentetnya bonyok. Bonyok. Tapi masih muda ya? Muda banget. Berapa ini? 100.000 untuk pentet MH masih muda, cuman gagal jinak ya. 100.000 aja. Ada goplek-goplek. Nah, ini kalau ini cerocokan yang udah Garuda nih. Iya. Berapaan kalau kayak gini? 150 udah Garuda. Udah Garuda. Itu belum, kalau ini udah. Oh, ini udah. Ya. Sama harganya 150. 150 kali itu 100. Kalau ini 100.000 ya. Liklok doang. Iya. Tapi ini bodinya kecilan ya. Sedang. Nah, ini yang udah Garuda 150.000 nih, yang ini ya, kandang ini. Kalau ini liklok doang, rawatan ropel. Ini harga 100.000. Itu, Kang. Kacer. Ada kacer, Kang. Jawa Tengah atau kacer tretes. Berapa nih, Kang? 400.000 aja ya. Gacorannya kayak gini, pokoknya 400.000 aja ya. Tuh, ada satu ekor. Nah, kalau ini apa, Kang? Itu cicak apa? Kapas ya, kapasan kencur. Berapa nih, Kang? 150. Kuniran. Nah, kalau ini ciblek ini gimana, Kang? Kristal itu 200. Kristal? 200.000 udah ngepur? Udah total, udah bunyi ya. Kalau ini terusikan gimana? Nah, ini 150. 150. Garudaan ini. Garudaan ya, 150.000. Ini bagusan ini, kayaknya bodinya nih. 150.000 ya, kalau mau yang nyari ropel-ropel mania. Nah, mau yang Garudaan, mau yang liklokan atau rawatan biasa, ready juga. Ke lapak ya, Wak? Kajol. Mbak Kajol. Oke, Wak. Muter balik ya, Wak. Siap. Oke, muter lagi, Kang. Oke. Kang Cari lagi ngapain di pojokan? Lagi agak pilek, Om. Lagi agak kurang fit nih. Ngapain? Tapi tetap semangat nih. Semangat. Wah, pokoknya tetap semangat, walaupun kurang fit. Di rumah dapur nyala. Kalau nggak jalan, nggak nyala nih. Oke, Kang. Kita akan pantau untuk stoknya ya. Kita mulai dari Ombyokan Sogon nih. Stoknya banyak untuk Ombyokan Sogon. Untuk Ombyokan Sogon ya harga? 20.000 aja ya.
per ekornya untuk sogon hijauan. Tuh pendapatnya seperti ini untuk sogon hijauan. Nah ini Kang, ada perenjak nih Kang, udah bunyi mulu Kang. Udah rajin guys, perenjak launya. Udah cikluk, 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 cikluk. Harga berapa nih Kang? 50.000. Ini udah terpantau bunyi harian rajin ya. Untuk perenjak atas atau perenjak lawu, ini masih muda. Nah kalau ini sogon apa nih? Samaan? Sama, cuman dipisahin doang. Kalau ini ada King Conin, kayak Kolibri Ninja, 140.000 untuk spek harian rajin ya, untuk Kolibri Ninjanya. Nah kalau ini King Conin ini ya, tuh lebih besar untuk King Conin. Berapa? 100.000-an untuk King Coninnya. Ini stoknya banyak untuk King Conin ya, 100.000-an. Ini burung udah rawatan, udah anteng-anteng. Ini di harga 100.000-an untuk King Conin. Ini aduh, untuk cucak combo berapaan Kang? Hah? 75? 75.000 jantan yang body besar ya. Jantanan yang body besar untuk cucak combo. Ah, terus kita ke bawah. Di sini ada Glatik Batu. 60.000 untuk Glatik Batunya. Buat Mas Ran Glatik Batu. Ah, di sini ada perenjak bawah nih. Stoknya juga aman untuk perenjak bawah. Untuk perenjak bawah harga 20.000 untuk perenjak bawah. Ini ada korlap Kang. Korlap harga berapaan? 15.000-an untuk kolibri kelapa. Nah kalau ini ada opir Jawa Kang. Berapaan? 45.000 udah bunyi untuk opir Jawanya. Udah nyiul-nyiul. Nah terus ini ada kecap ranting. 45.000 untuk kecap rantingnya. Apa seperti ini. Nah ini ada cabe-cabean apa namanya, kemade Jawa. Ya berapaan? 15.000-an masih trotolan. Tapi udah aman pisang ya. Udah aman pisang. Nah di si ombiokan sini ada perkutut lokal nih. Untuk perkutut lokal spesialis jantan di harga 20.000-an. Tuh untuk perkutut lokalnya penampakannya seperti ini. Spesial jantan 20.000-an. Nah, terus ini ada curug-cukan sama kutilang dicampur nih. Nah, untuk curug-cukan di harga 30.000, untuk kutilang di harga 20.000 di lapaknya Kang Charlie. Lapaknya seperti ini untuk burungnya. Stoknya lagi aman pokoknya. Oke Kang Charlie, soon ya. Pokoknya sukses selalu. Nih, bosnya. Gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Oke, Kang, muter lagi Kang ya. Nah, kita ke rapaknya Kang Rian nih. Kang Rian lagi bikin apaan? Lagi ngombyok jangkrik. Ngombyok jangkrik. Buat apaan? Itu buat makan anakan Tito Alba, Bos. Oh, kirain buat peyek. Ya. Mana Alban ya? Itu kok tutupin. Tutupin. Panasan Alba pira nih Kang? 90.000 ya untuk Alba, burung hantu yang Alba ya, masih anakan 90.000-an. Oh, Kang ada cuk-cukan udah klok 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 pira nih Kang? 35.000 untuk curug-cukan. Eh lapaknya Kang Rian ya. Kang ini apa nih Kang? Siri-siri besar atau siri-siri raja ya? Ini udah mutasi. Harga berapa Kang? 250.000 untuk siri-siri besar atau siri-siri raja yang udah rawatan ya. Nah kalau ini ada cogrek nih Kang. Atau kerak basi alis putih ya.
Berapaan cogrek, Kang? 40 ribuan untuk cogreknya. Nah, terus di sini, Kang, ada mantenan gunung, Kang, yang kuning. Berapa ini? 120. 120.000. Oh, ini, Kang, nih. Ini burung laut apa namanya di sini? Trinil. Berapa, Kang? 35.000 untuk trinil. Nah, terus di sini, Kang. Pare-pare, Kang. 40.000 untuk pare-pare ya. Nah, kalau ini landuk semak udah ngafur. Udah bunyi, udah ngafur berapa? 30.000. Nah, kalau ini tepus leher putih 90.000. Udah ngafur, udah bunyi ya. 90.000. Kalau ini ada pentet gimana, Kang? Iya. Bahanan berapa? 125.000 pentet bahanan. Nah, terus ini apa, kutilang sutra sama kutilang emas ini? Kutilang emasnya harga berapa? 70.000. Kutilang sutra 60.000. Ya, di sini burungnya. Oh. Eh, Sri Gunting Hitam, Kang. 130.000 untuk Sri Gunting Hitam ya. Tuh. Sebenarnya itu Sri Gunting Hitam. Kalau ini Sri Gunting Abu-abu nih? 170. Masih bahan ya, Kang? Bahan tapi udah lama itu. Udah lama. 2 minggu. Dibulak-balik, bulak-balik 2 minggu. Nah, kalau ini Mandarin berapa nih? 200.000 mandarinnya. Kalau ini, Kang? Cakling berapa nih? 45.000. Udah ngefur? Udah ngefur. Ini stoknya banyak cakling. Nah, kalau ini nih, Kang, apa, merbah? 90.000 ya. Merbah lumut ya. Mata merah. Kang. Londok kok KW, Kang? Sudah bunyi. Udah rajin. Berapa? 120.000. Oh, ini sama, 30. Sama. Bondol. Karemon. Nah, Kang, kalau ini, Kang? Patok itu. 85. Sampit 85.000. 85.000 untuk patok sampitnya ya. Nah, kalau pentet yang ini harga berapaan? Pentet sama. Sama. Selendang biru. Apa itu? Selendang biru. Selendang biru. Mm-hmm. 130.000 untuk selendang biru. Nah, ini, Kang, apa namanya? Manyar. Manyar. Berapa, Kang? 50.000 untuk manyar ya. Ini banyak. Ada cawilis nih. 85.000 untuk cawilis. Kalau kutilang ini harga berapaan? 25 untuk kutilang. Kalau tusukannya? 35.000. Ini di lapaknya Kang Rian, lo nyari-nyari burung masran. Oke, Kang Rian, suwon. Nah, kita ke lapaknya Waujang nih. Ini stoknya lagi banyak. Nah, ini lagi pada gombyok. Ini siapa ini? Wah, Kang Charlie lagi gombyok, guys. Itu Kang Bul. Kang Bul. Ini untuk kolibri ninja hijauan nih, lagi ngombyok semua nih. Itu kolibri ninja. Wah, kolibri ninja hijauan berapa, Pak? 60 ribuan ya untuk kolibri ninja hijauan. Stoknya banyak. Itu kolibri ninja itu. Kang Charlie udah jackpot katanya. Nah, kita lihat stok yang lainnya ya. Ada perenjak.
Untuk perenjak harga berapa, Pak? Perenjak atas? Rp30.000 untuk perenjak atas ya. Stoknya banyak untuk perenjak atasnya. Nah, terus di atas ini ada cak combo nih. Gede-gede cak combo-nya. Cak combo harga berapa, Kang? Rp50.000 untuk cak combo yang body-body besar ya, untuk cak combo. Kenapa ya sepertinya nyari Mas Ran di vlog. Cuk cuk cik cuk cik cuk. Cak combo. Nah, ini ada pleci apa nih? Ada Walasia sama Lombok ya? Berapaan ini? Rp50.000 untuk pleci Walasia sama Lombok. Walasia yang kepalanya kuning. Nah, terus ini yang nyari buat Mastran. Ini ada gelatik batu. Ih, bodinya gede-gede. Berapaan, Pak? Gelatik batu? Rp50.000 untuk gelatik batunya. Tuh, kenapa ya seperti untuk gelatik batu. Nah, terus sini ada Cible Semi. Tuh, kenapa ya seperti ini? Cible Semi harga berapa, Pak? Rp50.000 aja untuk Cible Semi-nya. Nih, Kang. Yang nyari cuca hijau bodi besar-besar, guys. Mantep-mantep, bening-bening, mulus lagi. Ini cuca hijau yang kayak gini harga berapa? Rp700.000 yang mulus kayak gini ya. Cuca hijau nopeng mulus ya. Ini darawatan kayak gini. Kalau yang di kotak sini berapaan? Hijau nopeng Rp650. Ini yang masih bahanan. Tuh. Hijau nopeng yang masih bahanan. Rp650.000 yang bodi-bodi besar. Ini yang trotolan. Itu yang bunyi mulu. Ini cak hijau pH-nya bunyi mulu. Kalau yang pH kayak gini harga berapa? Rp400.000 untuk cak hijau pH. Tuh, nampaknya seperti ini cak hijau pH-nya. Stoknya banyak untuk cak hijau pH. Nah, terus ada kolibri ninja yang metalikan, yang jantan-jantan. Kalau yang jantan-jantan harga berapaan, Pak? Rp120.000 untuk kolibri ninja yang jantan-jantan ya. Tuh, gambarnya seperti ini. Ah, ada samyong lokal ini. Samyong lokal atau kancilan emas. Ya, ini yang jantan. Berapa nih, Pak? Rp250.000 untuk samyong lokal atau kancilan emas ya. Kenapa seperti ini untuk burungnya? Nah, kalau ini cipu apa, Pak? Lokal. Lokal. Berapaan kalau ini? Rp25.000 cipu lokal. Kalau ini cipu apa? Sumatera. Kalau Sumatera berapa? Rp50.000. Rp50.000. Ini cipu Sumatera biasanya ekornya hitam. Oh, Sumatera. Ah, terus di sini ada King Conin. Tuh, kenapa seperti untuk King Conin-nya? Untuk King Conin harga berapa? King Conin 100. 100.000-an aja untuk King Conin-nya. Kering-kering burungnya. Trotolan-trotolan ya. Yang nyari Masran King Conin. Nah, terus kita geser ke sini nih. Ada oh, bimoli banyak. Ada yang betinanya berapa itu, Pak? Bimoli betina. Apa? Kancilan emas betina. Rp100.000. Jantan betina ya. Ada kapas tembak nih. Masteran handal kapas tembak. Berapa, Pak, kapas tembak, Pak? Kapas tembak Rp450.000 untuk kapas tembak yang nyari masteran kapas tembaknya. Tuh, ready juga ya untuk kapas tembak. Terus ini ada caranting jantan mulus. Tuh, kenapa seperti ini? Caranting jantan mulus harga? Ranting mulus berapa, Pak? Rp250.000 ranting mulus ya. Nah, ini ada kacer, Pak. Kacernya harga berapa nih? 200 berapa kacer? Apa? Kacer. 280.000 untuk kacer ya. Ada kinoi betina nih. Berapa nih betina?
200 kilo betina 250. Kalau Jomini kinoi banyak. Oh, ini kinoi jantan ini. Oh, jantan berapa, Wak? Hah? 350. Kinoi jantan. Masteran handal kinoi jantan, guys. Nih, nyari masteran kinoi jantannya. Monggo, tembakannya mantep banget untuk kinoi yang jantan. Ah, kalau Jomini berapa? Hah? 250.000 untuk Cai Jomini. Monggo. Terus ada pentet, Pak, berapa, Pak? 150.000 untuk pentet Jawa Timuran. Mulus ya. Nah, ini ke Pudang Bali nih ya. Berapa ini Pudang Bali? Hah? 350.000 suka Pudang Bali mulus. Nih di lapaknya Wak Ujang ya. Ya oke temennya, kita tutup aja. Pokoknya untuk teman-teman yang dekat silakan aja merapat ya. Nih untuk Kang Charlie masih ngombyok. Masih ngombyok. Tuh. Tutup aja. Wassalam.